Apabila ancaman itu ditujukan kepada seseorang yang mengafirkan sholat asar hanya sekali, kemudian bagaimanakah apabila seseorang sudah terbiasa mengafirkan sholat asarnya sebab ia terlelap di dalam tidurnya? Sebaiknya takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah segera dari perbuatan ini. Kerjakan semua sholat fardu secara berjamaah dan tepat pada waktunya. Adapun sholat fardu subuh nilainya sangat besar, sebab pada waktu sholat subuh itu para malaikat menghadirinya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, wa Qur'an al-Fajri inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an di waktu sholat fajar disaksikan para malaikat. Yang dimaksud dengan Qur'an al-Fajri adalah sholat subuh. Dinamakan demikian sebab bacaan Al-Qur'an yang dibaca waktu sholat subuh dipanjangkan. Adapun arti disaksikan adalah dihadiri oleh para malaikat, yaitu para malaikat di bagian malam dan para malaikat di bagian siang. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan waktu-waktu sholat fardu kita. Tidurlah di waktu dini supaya engkau bangun di waktu dini untuk mengerjakan sholat. Ketahuilah bahwa apa saja yang menyebabkan ia mengakhirkan sholat fardunya karena pekerjaannya atau bisnisnya atau tidur, semua itu adalah perbuatan yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ma fihi wa la ta'lamuni wa qadallani wa qadallani wa qadallani wa qadallani wa qadallani wa Allahumma fi ilmi